Saya dulu kecil sebenarnya besar di lingkungan keluarga yang macam-macam. Jadi ayah saya Islam, mama saya Kristen, juga ada orang asing. Saya punya punya tante orang Belanda, orang Katolik. Kemudian, jadi saya sebenarnya dulu kecil tidak menganggap agama penting. Biasa saja, biasa saja. Jadi kalau yang saya ingat, saya tidak dulu juga mama saya sering suruh saya ke gereja, saya tidak suka ke gereja. Tapi saya suka ikut-ikut saja. Jadi artinya ke gereja iya, ke masjid juga iya, ke mana-mana sekolah saya dulu juga sekolah Katolik, saya ikut-ikut teman ke gereja Katolik. Jadi kalau di Jawa Tengah mungkin tidak tidak jarang yang beragama Hindu atau agama yang lain, tapi dulu saya suka sekali dengar nonton acara-acara dari agama-agama lain. Karena memang di Indonesia kan agamanya banyak ya. Sehingga yang saya ingat ya saya biasa saja, saya tidak tidak terlalu menganggap agama penting waktu kecil ya, waktu kecil. Kemudian tapi saya senang. Saya senang bergaul, kemudian saya juga senang mempelajari, apalagi ayah saya kan open-minded, jadi suka ajar macam-macam hal-hal yang moral. Ya, jadi bagi saya waktu itu, bagi saya agama bukan sesuatu yang penting, tapi yang penting adalah nilai-nilai moral, nilai-nilai kebaikan. Itu yang saya masukkan di dalam ingatan saya. Apalagi saya tinggal di Indonesia, dengan didikan orang tua saya pada waktu itu yang memang tidak menutup diri dari ajaran agama-agama lain, saya belajar jadi bisa menghargai. Walaupun saya kuat dengan ajaran agama yang saya pegang sekarang, tapi bukan berarti kita kemudian menutup diri dengan agama orang lain. Artinya saya tidak perlu, kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah menghakimi agama lain. Oh, agama itu salah, agama ini salah, agama itu tidak benar. Karena bagi saya, waktu saya sekarang memutuskan menjadi orang Kristen, Protestan, maka saya justru karena saya melihat dari perjalanan hidup saya bergaul dengan macam-macam ajaran dan agama itu, saya justru melihat itu menjadi kekayaan yang membuat saya kemudian meyakini iman saya sekarang ini. Karena kalau tidak salah nanti Onja kan ada bertanya di bagian-bagian nomor berapa kemarin saya baca-baca di pertanyaan, apakah maksudnya saya agak lupa pertanyaannya, agama lain itu bisa mempengaruhi keyakinan saya. Kalau saya malah agak sedikit lompat ya, maaf, tapi sedikit aja. Saya mau bilang justru ketika saya makin banyak bergaul dengan agama lain, saya semakin kuat dengan ajaran saya. Jadi kalau menurut saya ya aneh sekali kalau kita punya keyakinan yang kuat dengan ajaran kita, tapi kita takut dengan agama lain, itu justru berarti iman kita itu masih, atau agama kita itu masih sekedar cuman pakaian saja yang bisa kita ubah-ubah atau ganti. Bukan satu keyakinan. Itu menurut saya. Saya bekerja, nah mungkin saya perkenalkan saja, nama yayasan kami namanya Yayasan Hwa Suwon Korea Selatan. Jadi memang didirikan oleh orang Korea dengan donatur mandiri. Artinya kami tidak terikat dengan gereja, tidak terikat dengan lembaga apapun, tidak terikat dengan perusahaan ataupun kantor. Jadi bukan fundraising juga. Jadi kami mandiri, kami dibiayai oleh orang-orang yang memang punya belas kasihan atau memang secara sukarela mau membantu anak-anak yatim piatu. Nah, yayasan kami punya dua lembaga. Satu adalah panti asuhan yang adalah mengadopsi anak-anak yatim piatu itu. Dan kemudian dari anak-anak yatim piatu itu, mereka bersekolah di lembaga yang sama. Kami mendirikan satu sekolah namanya Boas Intercultural School. Nah, Boas Intercultural School ini konsepnya adalah homeschooling. Jadi kami bekerja sama, kalau di Indonesia ada cara, gitu. Jadi singkatnya itu artinya kami harus bekerja sama dengan pemerintah dan negara untuk supaya kami punya standar yang sama seperti sekolah pada umumnya, tapi kami atur dengan cara kami sendiri. Artinya kami tidak ikut kurikulum cara mereka, hanya
Kalau yang ujian, memang kita harus ikut. Biasanya ada 5 atau 6 mata pelajaran, pelajaran yang harus sesuai dengan standar pemerintah. Tapi yang lain kami bisa atur sendiri. Oleh karena itu, kami memang tidak ada pelajaran agama. Gitu. Nah, saya lebih banyak fokus di sekolahnya. Saya lebih banyak hampir 100% saya mengatur dan mengendalikan urusan sekolah. Nah, sedangkan yang di asrama ada teman-teman atau ada pembina yang memang khusus atur di sana di asramanya gitu ya. Tapi kita sama-sama kerjasama sebenarnya tidak terpisah. Jadi artinya antara asrama, antara panti asuhan dengan. Tapi kami tidak pernah mau menyebut panti asuhan, apalagi kepada anak-anak. Karena kami selalu bilang sama anak-anak, kamu bukan anak panti asuhan. Karena istilah panti asuhan di Indonesia mungkin agak sedikit negatif. Jadi kami memang menghindari perkataan itu. Itu hanya untuk izin saja supaya kami punya legalitas di Indonesia. Karena di Indonesia kan segala sesuatu harus diatur berdasarkan izin dari negara. Begitu. Mungkin agak nggak tahu kalau di Jerman bagaimana ya seperti itu. Tapi saya pikir mungkin hampir di semua negara juga sama. Biasanya ada aturan khusus. Jadi harus ini lembaganya bentuknya apa. Nah, jadi kami memang karena mengadopsi anak-anak yatim piatu ya kalau berdasarkan aturan di Indonesia harus ikut cara panti asuhan. Jadi izinnya panti asuhan, tapi kami selalu menyebut kami rumah boas. Kami bukan panti asuhan, tapi rumah boas didirikan oleh yayasan boas. Gitu ya. Nah, anak-anak sama sekolah, intinya anak-anak juga sekolah di sekolah yang saya atur itu. Jadi bersama beberapa teman guru, kami sekarang karena guru-gurunya kan ada yang di luar tinggalnya, artinya memang mereka sudah punya keluarga, dan ada yang tinggal di dalam asrama. Nah, kalau yang tinggal di dalam asrama, sejak COVID, semua sistem agak sedikit berubah. Jadi, sejak COVID, semua sistem belajarnya itu adalah secara online dan juga tatap muka. Guru-guru yang tinggal di dalam, tinggal di asrama, mereka tatap muka dengan anak-anak. Tapi guru-guru yang di luar, mereka mengajar lewat Zoom. Jadi kita sudah sejak 2 tahun, pokoknya sejak COVID pertama kali sampai sekarang, kita sistemnya caranya seperti itu. Gitu. Jadi, dan sekolah ini non-profit. Artinya apa? Semua anak-anak dibiayai oleh yayasan tuas. Jadi fully tidak ada biaya yang dikeluarkan karena mereka memang tidak ada orang tua. Jadi mereka betul-betul diasuh oleh panti asuhan di rumah boas itu dan mereka bersekolah di situ. Semua didanai dan dibiayai oleh yayasan boas yang artinya yayasan boas dapat uang dari mana? Dari bantuan-bantuan orang-orang yang berbelas kasihan dengan kami semuanya. Gitu. Ada orang Indonesia juga, ada orang Korea, ada orang asing juga yang lain. Jadi campur-campur. Jadi kami tidak terikat dengan siapa-siapa, mengadopsi anak-anak dari sejak bayi, dari manapun berada. Jadi setiap rumah sakit, tapi memang kami punya kerjasama yang baik dengan 3 atau 4 rumah sakit di Indonesia. Baik di Surabaya, ada di Magelang, juga di Jakarta. Gitu. Jadi artinya kalau rumah sakit menghubungi kita, kemudian bilang, ini ada bayi nih, kami siap menampung. Tapi kami biasanya periksa dulu. Kami survei dulu, kemudian okay, ini kami bisa lakukan, kami bisa layani, kita bisa adopsi, ya kita adopsi. Tapi kalau kami tidak sanggup, ya kami biasanya sih. Tapi sejauh ini ya kami menyanggupi, kebanyakan menyanggupi untuk terus mengadopsi. Sampai sekarang masih ada 34 anak yang kita asuh dari bayi kecil yang baru lahir sekitar 1 bulan, sampai yang paling besar kalau untuk sekarang SMA kelas 12. Nanti kalau SMA sudah selesai, berarti yang berikutnya masih SMP, nanti gitu. Dan seterusnya biasanya polanya seperti itu. Tapi sampai saat ini kami punya janji sama anak-anak, masih terus akan mengadopsi mereka, bahkan masih membiayai kehidupan mereka sampai kuliah, ketika mereka mau kuliah. Jadi sampai saat itu, ya itu yang kita kerjakan. Kurang lebihnya seperti itu. Artinya bahwa agama itu seperti itu, sebuah cara manusia mencari tujuan hidupnya. Tapi kalau dalam artian saya dengan iman Kristen saya lebih melihatnya sebagai panggilan hidup saya.
Jadi kekristenan bagi saya bukan agama saya. Artinya kalau misalnya di KTP saya tidak perlu ada, karena di Indonesia kan ada KTP yang harus ada identitas agama. Mungkin agak berbeda dengan di Jerman atau di negara-negara lain gitu ya. Bagi saya sebenarnya saya tidak peduli dengan kata Kristen kah, mau tidak peduli dengan kata Islam kah, tidak peduli dengan kata-kata agama-agama yang apa ya, yang sebenarnya kan kata-kata khususnya Kristen ya, khususnya Kristen. Kalau berdasarkan historinya kan Kristen itu sendiri kan sebetulnya sebutan dari orang lain mengejek untuk orang-orang yang ikut Yesus Kristus. Jadi bagi saya sebenarnya nggak penting sebutan-sebutan itu. Jadi mungkin saya pisahkan dua ini. Onja mungkin agak bingung atau tidak. Ya, jadi saya mencoba mendefinisikannya agak terpisah. Jadi kalau agama menurut saya berdasarkan kata per kata itu cara manusia mencari tujuan hidupnya. Tapi kalau menurut saya pribadi dengan iman saya sebagai orang Kristen, saya nggak menganggap itu sebagai agama, tapi sebagai panggilan hidup. Itu saja sih kalau menurut saya. Saya yakin ini juga kalau misalnya di-compare dengan negara-negara lain atau dibandingkan dengan negara-negara lain yang setahu saya tidak berbasis agama, kemajuan satu bangsa, demokrasi termasuk seperti di Jerman, kelihatannya walaupun mungkin Jerman juga ada masalah sendiri ya, ada masalah-masalah sendiri. Yang tidak ada pelajaran agama, setahu saya juga di Amerika atau di negara-negara seperti Korea Selatan juga yang tidak ada pelajaran agama, mereka jauh lebih menghargai keberagaman. Saya perhatikan seperti itu. Seperti Onja kan menghargai kami juga orang-orang Indonesia. Gitu ya. Lebih menghargai keberagaman. Sedangkan Indonesia yang harusnya kalau ada pendidikan agama itu justru membangun nilai moral, nilai-nilai berbasis moral, apalagi etika, termasuk penghargaan terhadap keragaman budaya dan agama, justru menjadi lebih sensitif. Saya perhatikan. Memang agak, mungkin pernyataan saya kalau diucapkan di Indonesia bisa kontroversial. Artinya gini, perkataan saya ini bisa dianggap seolah, oh berarti Bro Nuke mau menghapus pelajaran agama. Bisa iya, bisa tidak. Kalau efek sampingnya kemudian pelajaran agama membuat kita jadi tertutup, kenapa tidak lebih baik dihapus? Karena itu jadi justru membuat kita menutup juga dari dunia luar kalau seperti itu. Ketika pelajaran agama itu menjadi eksklusif, itu saya yakin itu merusak bangsa. Tapi kalau pelajaran agama itu ditanamkan menjadi inklusif, artinya justru kita jadi melihat cara pandang yang lebih luas, artinya ya melihat agama itu dari sisi historis, dari sisi faith, dari sisi aspek yang luas. Karena agama ini kan sebenarnya kalau mungkin bagi apalagi Onja kan banyak belajar di interfaith, juga banyak belajar di sosiologi, mungkin antropologi, itu kan sebenarnya kalau kita belajar tentang agama, ini kan aspeknya cukup luas. Artinya tidak cuma bicara tentang cuma keimanan, cuma keyakinan, satu sisi dari agama tertentu. Gitu. Itu kalau kita membacanya dengan cara yang luas, kita saya yakin bangsa Indonesia bisa sangat maju dan sangat mendukung demokrasi. Karena kita jadi punya cara pandang yang mungkin jauh lebih kaya bahkan daripada negara-negara yang seperti negara-negara di Jerman atau negara-negara lain yang tidak ada pelajaran agama gitu ya. Ibaratnya saya mau mencoba menggabungkan kalau pelajaran agama diterapkan di Indonesia itu akan menjadi baik ketika pelajaran agama itu justru membagikan wawasan yang luas kepada anak didiknya, bukan justru menutup diri seolah-olah oh agama saya paling benar, agama dia yang salah, atau ajaran yang lain salah. Itu justru akan merusak demokrasi. Tapi ketika kita dengan berani, ibaratnya seperti ini, ketika kita menjadi kitab yang terbuka, artinya kita berani dikoreksi, kita berani dikritik, termasuk agama itu sendiri berani dikritik, artinya pendidikan agama, saya gunakan satu kata yang mungkin kayaknya kalau nggak salah ada di pertanyaan atau di mana. Agama tidak dijadikan indoktrinasi.
Mungkin Onja paham ya istilah indoktrinasi. Jadi untuk bukan untuk indoktrinasi, tapi untuk menjadi kitab yang terbuka, yang siap dikritik, dikoreksi, itu justru akan membangun iman seseorang, akan membangkitkan rasa cintanya dia terhadap agamanya dia sendiri, tapi juga dia akan menghargai keragaman atau menghargai orang lain yang agamanya berbeda. Dan disitulah demokrasi terjadi. Tapi di Indonesia masih sayang. Sejak reformasi, sebenarnya sudah sejak lama ya. Kalau di Onja kan, kalau tidak salah ada pertanyaan bagaimana kondisi keagamaan setelah reformasi. Tapi kalau saya sih melihatnya, bahkan ini sebenarnya kalau dilihat dari histori Indonesia cukup lama, pertarungan agama di Indonesia itu sudah silih berganti. Jadi kelihatannya enggak, entah dari mana, di Indonesia itu terlalu tajam sekali. Satu sama lain berbeda. Jadi karena sukunya banyak, kulitnya juga warnanya macam-macam, agamanya macam-macam, walaupun di sini mayoritas Islam, tapi boleh dibilang semua sama kuat. Sama kuat. Jadi ini mungkin agak berbeda dengan di Malaysia atau di negara-negara seperti Arab, Saudi yang jelas. Walaupun di sana ada Kristen, mungkin ada agama lain, atau di Jerman juga ada mayoritas mungkin Kristen atau Katolik, tapi ada agama-agama lain. Itu tapi dia kelihatan mana yang mayoritas, mana yang minoritas. Tapi kalau di Indonesia, walaupun minoritas orang Kristen, tapi kekuatannya hampir sama dengan orang Islam. Hampir sama dengan orang Hindu. Satu pulau di Bali, hampir semua Hindu. Mereka punya kekuatan. Sehingga di sini kelihatannya karena semua merasa kuat, gesekan antara satu sama yang lain sangat sensitif. Hukum yang mengatur bahwa semua agama yang diakui pemerintah punya hak kedudukan yang sama. Sehingga mungkin saya yang Kristen, walaupun saya minoritas, saya merasa saya sama-sama mereka yang agamanya ini. Jadi kalau ada sedikit singgungan, agak cukup tajam. Tapi sebenarnya ya akhir-akhir ini sih tidak terlalu. Tapi kemarin-kemarin saja sejak ada yang peristiwa tentang apa ini namanya, kan ada FPI, ada HTI, mungkin Onja pernah tahu kan, sekarang dibubarkan di Indonesia. Itu pun kan sebenarnya walaupun organisasinya dibubarkan, gesekan antar kelompok ini masih tajam. Sebenarnya masih tajam. Jadi ya karena merasa semua punya kedudukan dan hak yang sama. Itu membuat mungkin pride, kebanggaan, sekaligus tuntutan hukum. Jadi mungkin itu yang kalau saya melihatnya seperti itu. Berangkat dari pengalaman saya tetap menanamkan, karena anak-anak kan saya didik dengan cara Kristen Protestan ya, jadi artinya kita semua sepakat karena satu tim itu kan kita teman-teman semua satu kelompok Kristen Protestan. Tapi di tempat kerja saya itu kan ada macam-macam yang bekerja, jadi ada orang Jawa, ada orang luar Jawa, ada juga orang asing, orang Korea gitu. Jadi kebetulan di tempat saya bekerja itu sudah memang ada keragaman budaya. Agama mereka juga berbeda-beda. Jadi staff-staff juga, kalau yang pengajar memang hampir semua orang Kristen Protestan. Tetapi karyawan yang lain ada yang beragama Islam. Secara pendidikan, kami tidak ada pelajaran agama di tempat saya. Ya, kami tidak ada pelajaran agama. Kami ada lebih kepada memang tapi karena ini asrama ya, jadi kegiatan rutin kami ya langsung adalah kegiatan rutin agama Kristen Protestan. Jadi pagi sudah ada kegiatan doa, biasanya sudah ada kegiatan doa pagi-pagi, kemudian nanti ada baca Alkitab, ya seperti itu. Jadi karena kegiatan asrama, jadi anak-anak sudah kita latih seperti itu, seperti biasa. Kemudian baru dari jam 8 sampai jam 3 sore, nanti ada jeda break juga, itu belajar sekolah pada umumnya.
Jadi pelajaran agamanya langsung kepada hal-hal praktis yang memang menjadi kegiatan sehari-hari orang Kristen Protestan. Selebihnya kita belajar umum, belajar umum. Karena memang ada satu filosofi atau ada dasar dari fondasi sekolah kita. Kita mengajarkan kepada anak-anak kehidupan yang seimbang. Artinya seimbang dalam arti apa? Dalam arti pengetahuan, kerohanian, dan juga keterampilan. Nah, tiga hal ini kami coba ajarkan secara seimbang. Walaupun mungkin ya namanya seimbang itu sulit ya, itu terlalu ideal, tapi kita berusaha seperti itu. Jadi memang tidak ada pendidikan agama, tapi saya kadang-kadang ada satu sesi atau satu waktu khusus saya memberikan seperti pelajaran-pelajaran yang apa ya, seperti dasar-dasar iman Kristen, ya, kami sebutnya katekismus misalnya, atau doktrin-doktrin tertentu, itu ada satu sesi tersendiri di luar jam pelajaran itu. Itu memang ada. Tapi kalau pendidikan agama yang seperti sekolah pada umumnya, kami tidak lakukan. Karena kami coba menganut dengan sistem cara internasional. Jadi memang kalau di luar kan memang, dan kami kan homeschooling, artinya kami atur dengan cara kami sendiri. Tidak terikat dengan aturan pemerintah yang harus ada begini, ada begitu, ada begitu. Tapi memang dari saya kan mengikuti visi-misi dari pimpinan. Nah, visi-misi pimpinan memang dia kan Kristen Protestan dan kita ikut dengan cara itu memang kita akan menanamkan standar moral sesuai dengan ajaran iman Kristen Protestan. Itu iya. Tapi di sisi lain, kami juga tetap mengajarkan kepada mereka tentang misi Kristus yang hidup berdampingan dengan orang-orang banyak. Kalau kita lihat dari sisi-sisi lain kehidupan Kristus, kan kita bisa melihat Tuhan Yesus itu bisa bergaul sama orang Samaria, bergaul sama orang-orang yang bahkan dianggap orang Yahudi itu jelek, begitu. Jadi orang miskin, orang-orang yang seperti itu yang justru kami tanamkan kuat-kuat kepada anak-anak. Karena kami percaya kalau mereka tidak mengerti visi-misi Kristus yang sebenarnya, mereka tidak akan memiliki iman Kristen yang sebenarnya. Mereka nanti akan cuma lahir jadi dua model orang. Yang pertama mungkin orang yang nggak punya iman sama sekali, artinya nggak punya nilai-nilai standar moral sama sekali, atau nilai-nilai standar hidup sama sekali. Atau yang kedua, mereka jadi fanatik sempit. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau jadi terjebak di dalam dua kelompok ini. Dua kelompok yang fanatik sempit, yang artinya wah, sangat mengimani agama Kristen, tapi sangat benci dengan orang lain, karena itu tidak sesuai visi-misi dalam ajaran Alkitab. Atau yang kedua, jadi orang yang sama sekali tidak punya standar. Saya pikir kasihan sekali, apalagi mereka kan anak yatim piatu. Kalau seorang anak yatim piatu tidak punya standar, tidak punya role model, bagaimana mereka bisa menjalani hidup? Gitu. Kadang-kadang aja sebagai anak yatim piatu, mereka mungkin kadang-kadang punya sedikit apa ya, cari perhatian, kadang-kadang lebih nakal daripada umumnya anak-anak. Karena mereka kan ingin mendapatkan role model. Nah, kalau bagi saya, khususnya bagi saya, role model itu nggak bisa diciptakan oleh saya. Kalau mereka ikut cara saya, itu juga jelek. Karena saya juga punya kelemahan. Atau ikut cara siapa, juga kurang bagus. Saya pikir, ya karena saya orang Kristen Protestan, ya role modelnya ikut cara Yesus Kristus. Begitu. Jadi saya pikir mereka diarahkan untuk memiliki role model seperti Yesus Kristus. Jadi itu standar yang kami mau tanamkan kepada anak-anak. Berarti kalau ikut Yesus Kristus, cara hidupnya gimana? Bisa berdampingan dengan orang banyak, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bahkan bisa dalam Alkitab itu ada istilah mewartakan Injil, artinya bisa menjadi role model bahkan bagi orang lain. Seperti itu. Menurut saya, nilai-nilai moral yang coba kami tanamkan ke anak-anak seperti itu. Kurang lebihnya. Ya, mungkin karena saya banyak dari pendidikan, saya bicara dengan konteks saya sebagai seorang pengajar, saya karena kebetulan juga kita obrolannya ada di dalam konteks interfaith dan demokrasi, saya pikir gini, pendidikan yang baik akan menjadi pengaruh yang baik satu bangsa atau satu negara.
jika pendidikan itu tidak eksklusif, tapi pendidikan itu inklusif. Pendidikan yang inklusif artinya apa? Saya belajar selalu seperti Yesus Kristus mengajarkan saya, dan Alkitab juga mengajarkan, menjadi kitab yang terbuka. Artinya yang siap dikoreksi, yang siap dikritik, yang siap diperbincangkan, maka di situ kita akan ketemu yang namanya faith itu sendiri. Jadi termasuk saya pikir ini akan menyeluruh juga bagi guru-guru, bagi orang tua, bagi keluarga-keluarga. Kalau kita berani dikritik, kita berani dipercakapkan, kita berani diajak diskusi, justru kita sedang memancing generasi selanjutnya memiliki cara pandang baru yang terbuka. Dan akhirnya apa yang kita harapkan, misalnya kalau saya orang Kristen Protestan, kita berharap biasanya anak-anaknya juga ikut cara kita. Atau mungkin yang Muslim ikut cara kita. Itu justru malah lebih tercapai. Tapi kalau kita berpikir eksklusif, kita berpikir, oh pokoknya dikurung menjadi satu kelompok begitu. Seperti kalau di dalam bahasa Indonesia ada peribahasa katak di dalam tempurung. Justru ketika, mungkin Oja pernah dengar ya, katak di dalam tempurung. Di Indonesia ada peribahasa yang sangat terkenal. Kalau anak kita didik dengan cara eksklusif, itu seperti katak di dalam tempurung. Ketika tempurungnya dibuka, anak itu kaget dengan dunia luar, dan justru apa yang kita cita-citakan hancur semuanya. Karena sudah terbiasa hanya pada satu cara pandang, ketika dibuka, anak itu kaget, dan akhirnya justru cita-cita atau mimpi-mimpi kita hancur. Dan itu yang akan menghancurkan juga demokrasi. Kenapa juga nanti lahir terorisme? Kenapa nanti akan lahir juga fanatisme? Semua sebenarnya cuma berangkat dari eksklusif itu. Saya pikir itu. Dimulai dari pendidikan yang inklusif, pasti akan membangun generasi yang luar biasa. Akan maju, bahkan akan sesuai dengan harapan dan cita-cita. Tapi kalau kita tertutup, ya siap-siap saja kita akan mengalami. Itu saya pikir.